saja ya, kelompok yang positif itu adalah kelompok yang tidak disuntik vaksin kan, tapi placebo. Ya. Tapi kalau ada pun kena vaksin, nah kena vaksin. Yang divaksin kena COVID harus lihat dulu jadwal kena COVID-nya, karena tim dokter menyatakan kepada saya dan Pangdam, antibodinya itu muncul 3 bulan setelah suntikan kedua. Jadi kami disuntik bulan Agustus pertama, disuntik lagi bulan September 14 hari. Dari September ke Desember itu terjadi proses antibodi. Mungkin saja kenanya sebelum H30 karena antibodinya belum maksimal dia kena. Jadi cerita itu menurut saya harus dibedah dan jangan digeneralisasi ya, sebagai seolah-olah gagal atau gimana, harus satu persatu.